Halo kawan-kawan, jumpa lagi. Semangat berolahraga kita harus kita pupuk kembali dan kembali setelah sekian lama absen. Nah, kalau untuk awal-awal berolahraga, awal-awal kita berbinaraga kembali, saya sarankan seperti di sini, kita nyantai dulu. Kemudian jangan terlalu terfokus dulu dengan gerakan-gerakan yang benar binaraga di rumah ini. Seperti saya tadi itu, awalnya itu kita mengangkat seadanya aja. Artinya kita tidak terlalu membuat angkatan yang patah-patah seperti robot atau yang benar menurut ilmu kebinaragaan. Nah, di sini bisa saya contohkan. Itu namanya gerakan untuk kita membesarkan lengan sedikit. Karena kalau berbinaraga ini kebanyakan lengan, dada, dan badan yang cukup membuat kita bersemangat jadinya kalau ada pembentukan-pembentukan di situ. Nah, nasihat saya kalau baru-baru berolahraga kita, jangan terlalu dipaksakan. Itu pertama. Kemudian, tidak usah terlalu terfokus kepada gerakan yang benar. Nah, seperti ini juga. Seperti saya lakukan sekarang ini. Ini dengan barbel. Barbel ala-ala kita. Kita ikuti aja kemauan badan kita dulu pertama-tama itu. Nah, seperti ini, ikuti aja. Artinya, kalau kita nanti membuat gerakan yang benar-benar apa, kita tidak santai jadinya. Nah, kalau ini kan santai aja. Santai. Terus dulu. Nah, nanti mungkin kita ikuti gerakan badan kita itu sampai kemana dia maunya, sampai dia kita rasakan ada rasa fit nanti. Artinya, dalam hal ini kita bisa juga mengatakan ini semacam pemanasan bagi kita, pemanasan untuk memulai olahraga. Nah, di situ apakah gerakan yang salah atau gerakan yang kurang benar, ada goyangan di situ, yaitu tidak akan bermanfaat, sangat bermanfaat. Jangan salah kawan-kawan, tetap bermanfaat, sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Jangan ragu, oh nanti karena gerakan kita salah seperti ini, seperti begini. Nah, seperti gini, kita takut nanti tidak ada hasilnya. Banyak hasilnya, karena dengan berolahraga ini, walaupun begitu, tetap ada hasilnya. Apakah membesarkan otot? Membesarkan otot, kawan-kawan. Bukan tidak membesarkan otot, tetap. Yang penting sebenarnya, mengikuti dan rasakan kemauan badan kita. Nanti lama-lama, kita ingin itu untuk berlatih dengan cara yang benar. Cara yang benar kan seperti ini. Misal begini kan? Atau gini. Atau begini. Tergantung kita lagi. Atau seperti ini. Jadi patah-patah sebenarnya gerakan untuk binaraga. Sebenarnya gerakan begitu memang secepatnya bisa membentuk otot. Tapi gerakan ini tetap bisa membentuk otot. Walaupun bagaimana, tapi tetap kawan-kawan. Artinya, jangan cemas. Oke, begitu aja nasihat saya dulu. Kita mulai berolahraga kembali ya. Adi Weekend, terima kasih.